Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Yuyun Haryani. Di video kali ini kita akan melakukan pembungkusan pada tandan pisang. Kita akan membungkus dengan plastik pembungkus, teman-teman. Seperti ini. Setelah dibersihkan dari bunga jantan, pisang dibungkus dengan plastik pembungkus. Kita bungkus yang lainnya. Kita ke sana, teman-teman. Kita bungkus yang satunya. Kita bersihkan bunga jantannya. Manfaat dari dibungkus pisang ini untuk melindungi dari hama-hama dan juga gesekan antara daun, teman-teman, supaya pisang menjadi bersih dan glowing. Kita lihat dari jauhan seperti itu, teman-teman. Kita bisa melihat yang lainnya juga yang sudah dibungkus seperti itu. Inilah hasil dari pembungkusan dengan plastik yang kita lakukan baru saja, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini, kita lihat ke sana, teman-teman. Pisang dibungkus untuk menghindari hama dan juga gesekan antara buah pisang dengan daun. Seperti ini, teman-teman. Kita bisa melakukannya setelah bunga jantan dibersihkan
ontongnya juga dibersihkan, lalu kita bungkus dengan pembungkus pisang. Bisa menggunakan plastik, karung goni atau yang lain seperti ini. Seperti ini teman-teman, kita bungkus pisangnya untuk menghindari hama. Yang lain belum berbuah. Ini hanya beberapa yang berbuah. Seperti ini sudah beberapa hari yang lalu kita bungkusnya. Ini pisangnya. Demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya video saya lebih berkembang lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.